Sekarang kita sedang proses pembuatan arang dari tongkol jagung. Jadi kita menggunakan metode kontiki, tapi kita gunakan batako yang kita susun seperti ini. Jadi ini bukan semen, ini hanya tanah. Kita gunakan untuk menutup antara pertemuan batako ini supaya tidak ada udara yang masuk. Sebab nanti kalau ada udara masuk, proses di sini di setiap pertemuan batako ini akan cepat menjadi abu. Jadi harus kita tutup agar meminimalisir udara yang masuk ke pengapian atau tungku tempat kita buat arang ini.